Assalamualaikum Gan, bertemu lagi bareng saya Didi Jenanto. Kali ini dilaksana lagi nih, ada rilisan dari pulau yang akan jadi ibu kota negara. Asalnya bus dari Kalimantan, dan ini akan rilis hari ini tanggal 20 Januari 2022. Ini unitnya Trans Agung Mulia SR2 HD Prime facelift dengan tampilan yang terbaru dan juga pakai selendang S series kan. Duh, plat nomornya belum dipasang. Mungkin nanti ya. Ini kabarnya hari ini rilis dan nanti malam kapalnya jam 3 pagi dari Surabaya. Kita review dikit-dikit ya. Unit ini menggunakan sasis Hino RK8 CSKA LED Spring. Belum airsus ya, jadi ya masih seperti ini. Bentar, kita saksikan dulu kerilisannya. Oke. Warna dasar apa ini? Merah kombinasi dengan hitam list putih. Dan ini ganteng sekali. Hino R260 Super High Deck. Wih, ada Ayo Naik bisnya nih. Nah, ada bagasi di atas roda belakang. Nanti kita review di pom bensin sana depan. Nantikan ya. Masuk ngepom dulu di pom LA nih, selatan Karoseri Laksana. Karena platnya lupa dipasang tadi kan. Pasang di sini dulu. Tadi sudah dipasang, cuma kayaknya dilepas buat foto session. Terus ini dipasang lagi deh di sini. Oke. Jadi beginilah unitnya. Keren ya warnanya. Kombinasi merah, hitam, sedikit putih, abu-abu. Keren banget. Oke, kita review habis ini sambil masang plat nomor. Tampilan belakangnya sangat elegan, catnya simple tapi menarik ya. Menarik dan ya, warna-warna hitam kombinasi merah ini kalau lecet dikit sulit ini untuk cat-catnya. Karena emang lihat aja dari bawah kelihatan merah sampai atas kelihatan hitam. Nah, ini memang kombinasi yang keren menurut saya. Keren dan juga catnya ya susah dalam artian susah untuk kalau di repair nanti. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini bisnya sudah pakai yang terbaru, jadi ini sudah pakai lampu Garuda, lampu belakang baru semua, SR2 HD Prime ECE R66. Nah, bagasinya sendiri dia pakai atas roda yang seperti saya bilang tadi, bagian belakang kanan dan kiri, filter udara ke kanan dan knalpot 2. Kemudian ada pengaman belakang per, terus lampu mayang atau lampu kota ada double di luar dan di dalam. Keren ini unitnya, komplit. Pintu bawah kaca, jadi kacanya terlihat los. Ini velgnya dicat hitam. Nah, ini bagasi atas rodanya. Nah, kemudian di sini dia sudah pakai selendang S series dengan kombinasi hitam dengan merah, terus list aluminium di bagian atas ini dia pakai merah. Nah, pintunya sliding ke belakang. Nah, ini burung lambangnya. Nah, ini trap tangganya. Pakai dashboard yang terbaru juga. Dia pakai sekat smoking depan. Kayaknya ini bakal ngelen nanti Agung Mulia Travel, ya, Trans Agung Mulia namanya. Terus di bagian dalam dia pakai legal LED, tapi ada ini. Ada variasinya di bagian plafon dia. Ada lampu yang los gitu, lampu yang bisa running kayaknya. Dilengkapi dengan dua buah seat bagian kanan dan kiri. Dan ada strobonya pastinya. Ada strobonya juga. Bumper depan sudah pakai yang facelift, bukan yang panorama ya, yang facelift kedua ini ya setelah yang pertama. Subwoofer ada di trap bagian depan. Kemudian seatnya ini dua-dua pakai leg rest, sandaran tangan, sandaran kaki juga ada.
Kemudian bagasi plafon dia pakai tutup. TV-nya ada 2 di depan dan 1 di tengah. Mau masuk tapi Riko. Kita review dari luar aja ya. Mau masuk tapi Riko. Nah, seperti ya. Jumlah seat-nya sepertinya ada sekitar, ini apa pakai legrest berarti sekitar 30 atau 28 ya. 30 atau 28. Longgar sih, longgar. Teman-teman bisa lihat dari situ ke situ. Longgar. Ini longgar. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali 2 28 tambah 2. Oh ya, ada smoking room-nya sepertinya. Oh, tidak ada. Tidak ada. Smoking room-nya ada di depan doang. Enggak pakai. Dia pakai toilet. Berarti ini 30 seat. 30 seat. AC-nya dia pakai apa? Denso kalau nggak salah. Pakai Denso. Dan dia ada pintu sopirnya di sana. Keren ya. Ada CCTV-nya juga di bagian kabin luar dan dalam. Di bagian penumpang ada, di bagian sopir ada. Oke. Ini strobonya instalasi dari karoseri. Terus dipasangkan sekalian. Seperti itu. Jadi ada lumayan lah. Mulia. Oke. Tampak sebelah kiri listnya. Ini mau nyolar dulu di bagian sini. Good Design Indonesia ini diperoleh sejak XHD. Sebenarnya yang ikut Good Design dulu itu bisnya itu punya Albiru, tahu nggak? Albiru yang sekarang ke MPM ya kalau nggak salah, terus kemana lagi tuh. Nah, itu dia yang memenangkan Good Design Indonesia. Sayang sekali unit itu dijual ke MPM dan sekarang nggak tahu keberadaannya di mana. Sampai sekarang Good Design Indonesia ini masih juga dipegang oleh SR2 series ini. Oke, mundur alon-alon. Ngepom kayaknya. Bobo, mobil pak, yo. Terus ya, lihat nih, kalau dari sini cakepan, cakep banget ya lah unitnya. Istimewa. Ayonaikbis.com dipromosikan secara gratis unit ini. Gan, Ayonaikbis. Nah, bagian belakang ada kamera mundur atau kamera parkir. Ternyata nggak nyolar, berarti masih penuh ini. Langsung jalan, selamat sampai tujuan, atau biasanya jajan dulu, akan berhenti lagi. Oke, tapi itu dulu ya review dari kita, dari saya kan, terima kasih. Oh, langsung jalan. Review dari saya, terima kasih. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Hati-hati di jalan sampai Kalimantan, besok sampai Kalimantan mungkin. Karena hari ini pagi nanti jam 3 pagi kapalnya nyebrang. Seperti yang dikatakan bapaknya tadi. Thank you Agung Mulia Trans. Trans Agung Mulia dari Kalimantan, Palangkaraya. Assalamualaikum kan.